Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6 mengguncang Pulau Bali Selasa 16 Juli 2019 pukul 07.18 WIB. Gempa ini berpusat di 83 km barat daya Nusa Dua Bali dengan kedalaman 68 km. Kepala Humas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ahmad Taufan Maulana mengatakan gempa terasa sejumlah di daerah Badung, Denpasar, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Lumajang, dan Jember. Sampai berita ini diturunkan, belum ada korban jiwa. Berikut ini adalah video-video amatir yang direkam oleh warga setempat. Goyang ya. Masih goyang. Oh, masih. Kenceng ini, itu masih goyang ya. Masih goyang.
Itu masih goyang ya. Syukur, Pak. Tetapi sebelumnya, kemarin malam telah terjadi fenomena alam. Banyak ikan laut terdampar di pesisir. Adakah kaitan hal ini dengan gempa tadi pagi? Buat di bandar pada depan. Surga ikan. Gede kok. Jangan pesuwun. Dimau kene Bu, jangan.